Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bang Beruste ya di channel Balaka Ciprut 01. Oke lur, saat ini saya ada di Dusun Cikukun dan saya juga nggak berniat untuk ngevlog, cuman kebetulan saya bawa kamera. Saat ini saya mau cari makan untuk kelinci, cari eupan kalau bahasa Sundanya itu, cari eupan buat kelinci. Tapi sambil lihat-lihat suasana, sepertinya suasananya cukup indah ya lur. Jadi sekalian untuk meliput suasana yang ada di Dusun Cikukun, perbatasan dengan Dusun Panyingkiran. Oke lur, sebelum lanjut ke videonya seperti biasa, dukung terus channel Balaka Ciprut 01 dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mohon dukungannya dari kalian. Oke, terima kasih. Ayo suang ikut keseruan saya hari ini. Oke lur, saat ini saya berada di wilayah Dusun Panyingkiran, Desa Limbangan. Dan tadi saya di sana, waktu pertama opening, itu masih masuk kawasan Desa Malabar. Dan saat ini, tepat di belakang saya, ada sebuah makom yang dikeramatkan, yaitu bernama Mbah Suradika. Tepat di belakang saya, itu yang ada pohon besar itu. Di situ ada makom Mbah Suradika yang dikeramatkan. Cuma segitu. Oke, lanjut kita mencari yang aneh atau yang bisa kita makan mungkin. Kita ke sini cuma niatnya cari makan buat kelinci ya, lur. Oke, lanjut. Oke lur, saat ini saya tadinya mau berniat untuk ngevlog suasana pedesaan yang ada di Dusun Cikukun perbatasan dengan Dusun Panyingkiran, tapi saya nggak sengaja melihat ada dua orang yang menurut saya luar biasa di belakang saya. Mereka saat ini sedang mencari batu untuk mereka jual. Jadi saya untuk memutuskan untuk meliput keseharian mereka, bagaimana sih pekerjaan mereka, menurut mereka berat atau gimana? Biar tidak penasaran, ikuti saja penelusuran saya untuk meliput mereka berdua. Ini cukup menarik lur, karena menurut saya mereka ini luar biasa. Menurut saya juga sepertinya kalah kalau dibandingkan mereka. Biar tidak penasaran, ikuti kami. Panggil dia Bang Cecep. Bang Cecep rela bekerja keras untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Selain Bang Cecep, dia juga ditemani oleh Bang Jahe. Ya, Bang Jahe. Panggilannya memang Bang Jahe. Dia, walaupun badannya kurus kering, tapi kalau masalah kerja,
dia nomor satu untuk keluarganya. Mungkin kalau dibandingkan dengan saya, jauh dia lebih jago dan lebih kuat. Selagi Bang Jahe sama Bang Cecep lagi istirahat, sepertinya saya penasaran nih, pengen berbincang-bincang sama Bang Jahe. Seperti apa sih kesehariannya mereka ada di sini? Kasian juga. Mulai gawe di jam sabaraha, Bang Jahe? Lah, baru sebesar gawe, Mak. Di dia mah, seorang orang mudah-mudah. Ngomong, di dia mah. Rumah kejok, berarti. Asli lah gawe di dia. Wah, semingguan mah ya. Semingguan. Biasanya sok gawe naon Mang Jahe? Ah, enggak nape. Jangan nuni tak gawe kalau saja naya. Jarang kayaknya. Anak Mang Jahe nas buka sabaraha? Tilu. Buka tilu. Pang Dena sehari ngarana teh? Simon. Simon. Gitu. Wah, benar Simon. Cerdas Simon ya. Eh, kerupuk tahu bos. Yang lain suruh iya tah. Kita kerupuk dibawa balik kulin tah, kuai. Nah, black. Di situ kan kerupuk kata si si Karanto nih. Di bere si Haram. Oh, di bere aing. Bawa we ku aing teh kelebak. Sapoena eta ngalan batu sok menang sak sabrak kibik mang eh. Mun ngunyal sapoe nya, mun ngunyal ti lebak. Banget lamun duaan mah. Kalau sapoe sorangan, sakibik setengah. Mengunjal, sapoe. Sakibik setengah, sakpoe. Sakpoe. Biasanya sakibik teh sok. Sakibik setengah, bela sakpoe. Sakibik setengah teh sok dihargaan sama raha biasanya. 150. Sakolbak. Sakolbak. Iya, mun ayo meuli. Tapi kamu sekali ayo meuli, teh murnan beda gede lin. Jarang. Jarang. Naon be nya gawe mah. Bakal mah jadi ideran itu li ider naon deh. Jagong, pan kahar dilin jagong. Ah, itu ngurus teh. Mahal teh teh kabua euy. Gorobogna ka kaduruk lin. Aduh, ngain sorangan. Aduh, kayak kumaha ge bebas nih. Buat membantu marah mung teh kahar dilin. Ayo emang ya umurnya seberapa tahun? Asa umuran yang uing ini cakoan nama? Iya, main mereka TPN aja. Yang seberapa tahun ya? Baru kodoi. Urangnya umur ayo nangis tilu puluh. Orang masa umur yang Cecep. Sabarnya tilu puluh. Tilu puluh hijinya. Sigana jeng Mang Jahe mah kacek seberapa tahun? 5 tahun aja. Mang Jahe boga anak tilu, apal teu aran anak kabeh tilu? Itu apa? Sabe. Atuh si mana? Si Cuci, si Muhammad Darsiman. Muhammad Mar, enggak saha? Muhammad Darsiman. Panggedena eta teh? Heeh. Geus kelas 5 mah eta pun. Ning di panggil si Emon, Emon. Pantai tadina mah Darsiman ngumpul. Padahal Muhammad teu ngitu ha. Oh, nya alus atuh. Aya Muhammadan. Pemajikan orang mana Mang Jahe? Karanganyar. Karanganyar, Jawa berarti. Sakitu mah hemannya setia ka Mang Jahe eta. Mana masa panggihna lah. Pan pan hese paribasana dengan pamajikan nu kitu teh. Loba nu geulis. Wajar normal terina bo. Nembo nu geulis abita mah lain nempo pamajikan Mang Jahe maksudna setia gitu. Baga batu deh, buka batu bono, tawar kan nggak boleh deh, merumbus nang aja jemburuan, buka mau, udah buka duit ya lumayan, betul. Kayaknya aja boleh, udah tinggi jajan jajan orang mau bingung ya, oh kayak ini mah, jangan terken, kayak mah. Tapi sasapi sepi nahu pegawai Mang Jahe,
aja gue nyekel duit anu sapo poe na aya bae nyekel duit mah nyong ge. Ah, dia nganjuk bako ge. Ya. Pengen ning nganjuk aing mah. Oh, teuing mah. Mah bingung ge jeung bayar empu bugang na aya. Batu bugar parapeun. Nah itu lur perbincangan saya bersama Mang Jahe, berikut temannya Mang Cecep. Semoga kalian yang menonton channel terinspirasi dengan aktivitas Mang Jahe sehari-hari yang selalu bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dan punya anak 3 juga. Oke lur, terima kasih kalian sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.